telur. Wah. Ini udang apa ini? Udang. Ini sepiti biru nih guys. Tapi yang kecil. Ini udah besar sudah ini. Nah tengok guys, oi. Tengok guys, tangan saya nah sebesar tangan. Oh. Sakit kan? Sakit pula dia menggigit. Ah, di kolam saja. Okay guys, kita lepas dulu guys supaya dia banyak. Ni betina ni kalau ambil, oh, ya. Bagus awak kasih lepas. Tapi syukur alhamdulillah ada di dalam kolam guys. Nah di dalam sawit je guys. Sepit biru pun ada nah. Mantap guys. Belum pernah saya terpikir di dalam kolam boleh ada sepit biru ni. Okey, kita lanjut kasih lepas dulu guys. Tidak berani. Nanti dia sepit. Tidak. Nah, okey. Nah. Nah. Oh, tidak sakit pula. Oh. Tidak sakit. Oh, nah, boleh tahan juga. Ah. Jangan pegang dia punya tuh. Macam mana juga nih? Jangan tarik. Tidak kusangka-sangka guys, sepit biru ada di dalam sawit guys. Kolam bukan sembarang kolam. Kolam di dalam sawit guys. Belakang rumah guys. Nah, besar ada telur guys. Kita patut lepas nih guys supaya banyak habitat dari situ. Aduh, syukur alhamdulillah. Benda yang disebut-sebut timbul di depan mata guys. So saya tak perlu dah mencari bibit dia guys. Oke, kita lepas dulu balik. Saya mau tunjuk guys di manakah keberadaannya udang gala nih. Ini memang udang gala original guys. Sini tempatnya guys. Di dalam sawit guys. Allah. Kita lepas deh guys balik nah. Ini kolam original guys. So kita lepas dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak loh guys. Oke. Kita lepas. Hidup. Bye. Banyak kah? Tidak disangka guys. Tempat ini pernah kering nih guys. Tapi dalam masa setengah tahun boleh ada udang gala sebesar dua jari lah tadi tuh guys. Gitu besarnya kan. Tidak sangka betina lagi tuh. Kolam ini patut di bagi dalam supaya membanyak dia punya habitat guys. Ini kita tengok lagi apa yang ada di dalam tadi mula-mula yang ikan keli tuh guys. Keli tak tahu ikan keli apalah, tapi kali ini yang ini semenak saya memancing dia dapat udang gala. Tidak disangka hal bukan air masin ataupun dia tidak bersambung dengan air sungai pun. Tunggu lagi apa yang ada di sini guys. Selap-selap emas dapat guys. Alah, dapat lagi guys. Waduh, mantap sekali ini. Wow, alamak. Ikan kesayangan nih guys. Empat cari guys. Nah, empat cari. Mantap ikannya. Empat jari guys. Kita kasih lepas guys.
Tidak sangka guys, kolam terjadi sendiri nih, macam-macam ada dalamnya. Oke, sebelum dimati kita lepas dulu guys. Ini tempat landing deh guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bye bye. Dapat ikan lagi guys. Ikan tilapia. Ini bukan ikan tilapia yang bawa nih guys. Lepaslah. Ikan karuk. Ini dapat ikan puyuh guys. Ikan puyuh ada berapa jari? 2 jari lah bu. Besar guys. Ikan puyuh betina lagi tu. Ini senang kan? Kolam buat rindu istri saya guys. Cukup. Kolam ni macam-macam ada dalam. Ya guys, nah dalam kolam semandak saya guys, dia dapat ikan keli pertama. Lubuk ikan nih guys. Nah, kedalaman dia jatuh di dalam lubang guys. Ini mencari ikan yang di dalam lubuk guys. Ini kalau tidak berani, tidak boleh tiru guys. Mau orang berani nih. Jaga, ada duri di pokok sawit. Di daun sawit tuh. Oh, sebaik ada kasut ya guys. Oh, itu dia guys. Cara untuk kasih keluar tuh ikan supaya dia langgar tuh pukat guys. Ya dalam tuh. Nah jaga bah. Nah nyanyi sudah. Berani dia masuk di bawah-bawah tuh tahu. Tidak sudah saya nampak ikan tuh gerak-gerak dalam tuh. Apa juga nama dulu? Siapa? Sepili. Berani dia di dahan sawit. Ini ada batang tuh. Tarik sudah ikan yang besar tadi tuh. Ikan sudah. Terlepas pula tadi sini tuh tau. Ya, ada di situ yang dia bawa tenggelam tuh. Terlepas pula tuh. Wih, dalam dia tuh matai. Oh. Ya, sudah masuk di mata tuh. 1 inci nih kan? Berapa inci itu? 1 inci 3 cm. Nah. Oh, dapat ikan yang besar itu terlepas.
Apa itu? Kembura? Oh, kitang. Alamak. Nah, sebaik kau pandai menyelam. Kau sejak pula yang berani di lubuk yang ini tahu. Oi, ada ikan besar satu tu nah. Kembura. Kembura pula. Boleh lihat tuh guys. Yang penting ada lauk makan. Iya, mantap. Dalam deh tuh guys. Aina. Tidak sampai kaki. Bolehlah buat lauk. Oke guys, ini dia guys, ada MJ. Nah, ada MJ, ada kembura besar-besar guys. Tidak nampak lah.